Baik, kita mulai rekan-rekan sekalian. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pada hari ini ya kami akan menginformasikan buat teman-teman semua tentang apa itu Euromanagement Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua sudah menjadi bagian dari penerima program beasiswa Indonesia 2030, sejuta Indonesia di jantung dunia, sejuta Habibi untuk Indonesia. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, tepat tadi pukul 16.00, kita secara resmi membuka untuk program ini. Dan di mana pada hari ini juga sebelum kami menginformasikan tentang program-program lainnya, kami ingin menginformasikan tentang apa itu Euromanagement Indonesia terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian. Dengan tujuan adalah agar supaya rekan-rekan sekalian mengetahui tentang apa itu Euromanagement, karena kalian sudah bagian dari Euromanagement Indonesia. Jadi kami ini adalah sebuah lembaga konsultan pendidikan internasional bergerak untuk memfasilitasi buat teman-teman semua yang ingin studi ke luar negeri. Kami memiliki 29 negara pilihan, termasuk di situ ada di negara-negara Eropa, lalu ada negara English speaking countries di negara-negara yang berbahasa Inggris, lalu ada juga negara seperti di Asia sampai dengan negara ke Timur Tengah. Nah, kebetulan Euromanagement Indonesia sudah 17 tahun mencetak kader bangsa dan sudah lebih dari 3.000 alumni yang sudah kami kirimkan untuk studi ke luar negeri. Jadi buat teman-teman semua tidak perlu khawatir, pastinya tujuan kami memberikan program beasiswa untuk kursus bahasa kalian adalah tujuannya adalah satu, yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah memberikan motivasi buat teman-teman semua untuk studi ke luar negeri. Oke, nah selanjutnya pada hari ini saya akan memaparkan tentang pendidikan studi di luar negeri terlebih dahulu karena ini adalah tema yang harus kita informasikan buat teman-teman semua. Karena itu kami akan informasikan tentang apa sih program-program yang nanti akan dipersiapkan oleh Euromanagement Indonesia. Pada intinya untuk studi ke Eropa, kemarin kami sudah bertemu tatap muka dengan para penerima program beasiswa Jerman dan hari ini kami bertatap muka dengan para penerima program beasiswa Jepang. Jadi kami ucapkan selamat buat teman-teman semua untuk mengikuti program pembelajaran bahasa Jepang basic yang nanti insya Allah akan beberapa hari ke depan kita akan coba untuk memulainya. Nah selanjutnya, untuk informasi saja buat teman-teman semua bahwa selain juga Jepang, kami memfasilitasi negara-negara seperti di Eropa, Jerman, Prancis, Swiss, Austria, Belanda, Inggris, Irlandia, sampai dengan ke Turki. Di luar dari itu juga kami juga ada program ke Amerika Serikat, Kanada, ya, lalu ada New Zealand, Australia, dan sebagainya. Bahkan kami juga ada program ke seperti Asia, selain Jepang itu ada China, lalu juga ada Korea, ada Malaysia, bahkan ke Singapura. Dan sampai dengan ke Middle East atau Timur Tengah. Jadi sebenarnya ini adalah menjadi komitmen kami untuk menyebar informasi secara luas, secara komprehensif untuk studi ke berbagai negara dimanapun yang kalian minati dan khususnya negara-negara maju di dunia. Nah ini adalah program kami, adalah our program University Preparation. Kita akan mempersiapkan International Degree Program, Foundation Program, Science, Mathematics, and Business. Lalu ada Language and Culture Orientation, baik itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, bahkan sampai dengan Dutch. Dan sekarang kita persiapkan untuk bahasa Jepangnya. Lalu ada University Preparation, ini bagi yang mengambil untuk bahasa Inggrisnya, ada IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SAT. Lalu ada Homestay Program, High School Abroad, sampai dengan program-program lainnya. Jadi banyak sekali sebenarnya program yang akan kita informasikan. Nah sedikit sepintas, kemarin sudah kami jelaskan untuk teman-teman yang Jerman tentang apa itu studi di Jerman dan sebagainya. Mungkin saat ini karena teman-teman semua tertariknya adalah ke negara bahasanya adalah bahasa Jepang, mungkin nanti sebenarnya akan fokuskan untuk ke negara bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman semua yang tertarik untuk negara Jerman, kemarin Education Outlook yang di hari Minggu lalu, kami sudah jelaskan, paparkan tentang Jerman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik ke Jerman, kalian bisa tonton video di YouTube kami tentang Education Outlook, studi ke negara Jermannya. Nah buat teman-teman semua, intinya di sini kalau saya akan jelaskan selain juga untuk ke negara-negara Asia, di Jepang ini adalah negara bisa dikatakan pastinya
negara superpower juga ya, selain juga Amerika Serikat dan sebagainya, karena yang bersaing di pasar global selain juga ada Amerika Serikat, China dan Jepang pun juga bisa dikategorikan negara industri. Banyak sekali otomotif terkenal dari Jepang ini juga pastinya yang saat ini sudah terkenal di Indonesia. Untuk itu saya ingin jelaskan buat teman-teman semua kenapa sih kalian harus memilih belajar bahasa Jepang. Dan kebetulan di sini saya juga didampingi oleh Sensei Feni, kebetulan beliau yang nanti akan membantu pembelajaran buat teman-teman semua. Ya, pastinya banyak sekali informasi-informasi yang nanti akan kami informasikan buat teman-teman semua, khususnya nanti Sensei Feni ini akan juga memberikan apa sih, kenapa sih kalian harus belajar bahasa Jepang, dan apa sih manfaatnya belajar bahasa Jepang yang nanti kalian dapatkan setelah kalian menguasai bahasa Jepang. Mungkin di sini saya mungkin bisa say hi terlebih dahulu untuk Sensei Feni. Apa kabar Sensei? Oke, konnichiwa Pak Isa. Konnichiwa Sensei. Hai. Hai. Sensei, mungkin kita bisa sharing sedikit nih. Sensei mungkin bisa ini nggak ngeliatin videonya gitu kan, supaya biar teman-teman semua juga tahu nih Sensei-nya yang mana yang nanti akan jadi pengajar teman-teman semua gitu kan. Nah, biar agak familiar. Oke. Makasih Sensei atas picture-nya. Nah, ini buat teman-teman semua kami perkenalkan. Berikut ada Sensei Feni yang nanti akan membantu pembelajaran buat teman-teman semua. Intinya kita buat pembelajaran di sini nantinya akan lebih secara mungkin easy lah ya Sensei ya pastinya. Dan pertama-tama mungkin saya akan sedikit diskusi nih dengan Sensei kan pastinya. Sensei sebelumnya boleh tahu juga nih memperkenalkan diri, mungkin Sensei silakan. Oke, saya dengan Feni, untuk guru memang kita panggilnya Sensei ya. Jadi untuk Gakusei itu adalah siswanya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang itu dari dasar basicnya. Walaupun mungkin sudah ada yang pernah belajar di sekolah seperti itu. Tapi karena ini penggabungan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, maka kita ambil rata, jadi benar-benar diajarkan dari dasar seperti itu. Nah, apa saja materi yang akan diajarkan, dikarenakan ini waktunya tidak cukup singkat ya, jadi hanya berapa puluh jam, nanti kalau ingin lebih lanjut lagi kita ada kelas berbayarnya. Jadi yang diajarkan materinya hanya grammar ya, hiragana dan katakana, mungkin bisa sedikit nanti kanji seperti itu Pak Isa. Nah Sensei, kalau boleh tahu nih buat teman-teman semua kan Sensei kan pengalamannya ada nih, pengalaman pernah belajar bahasa Jepang, kira-kira Sensei sulit apa sih belajar bahasa Jepang menurut Sensei, dan semudah apa sih sebenarnya belajar bahasa Jepang? Sebenarnya tingkat kesulitan itu nggak ada, karena pertama adalah minat dulu ya, pertama ketertarikan dulu nih untuk belajar bahasa. Kalau kita sudah nggak tertarik untuk belajar bahasanya, pasti nggak mau untuk mulai pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran ini kita akan memberikan pelan-pelan ya, dari hiragana dulu, katakana dulu ya, dari salam, kemudian angka, hari, jam dan sebagainya seperti itu. Mungkin kalau yang lain bilang untuk kesulitan hanya di kanji ya. Nah, kenapa ini kanji dibilang sulit? Ya sebenarnya enggak juga, karena kanji ini bisa kita hafalkan itu setiap hari. Jadi kalau kita punya motivasi yang tinggi untuk bisa, itu kita harus mengingat kanji satu hari itu minimal 5 kanji, seperti itu Pak Isak. Jadi kalau misalnya dalam sebulan ada 30 hari dikalikan 5 kanji, nah ini sudah 150 kanji yang kita bisa, seperti itu Pak Isak. Oke. Nah Sensei, pertanyaan juga nih pastinya dari teman-teman semua pastinya kan untuk belajar tahapan untuk bahasa Jepang tuh dari level apa sampai level apa ya Sensei? Oke, untuk Jepang sendiri kita ada 5 tahapan level ya. Basicnya ada di N5, kemudian N4, N3, N2, N1. Jadi ini mundur Pak Isak, jadi dari N5 dulu bukan dari N1 seperti itu. Jadi N5 dulu.
Kalau standarnya, kalau untuk belajar bahasa Jepang nih, kira-kira berapa tahun ya Sensei untuk mendalami sampai dengan level mungkin N1 seperti itu, kalau berapa lamanya gitu kalau untuk Tergantung di siswa ya, Pak Isak ya. Kalau misalnya anaknya atau siswanya ini cukup cerdas, ini hanya beberapa tahun aja, ini bisa untuk level sampai level N1. Seperti itu. Oke, pembelajaran yang nanti akan kita lakukan adalah pembelajaran basic ya Sensei ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah bisa bahasa Jepang yang mungkin hadir di sini, wah pastinya nanti jangan kaget gitu kan, kok pembelajarannya basic sekali, karena memang kita memberikan untuk pembelajaran ini adalah pembelajaran basic sekali gitu. Ya, dari basic. Sudah ada yang mungkin khawatirnya nih Sensei, adalah ternyata yang belajar ini ternyata sudah levelnya N3 lagi, jangan-jangan. Oke, jadi kalau untuk yang sudah level N4 ataupun pernah mengikuti JLPT N5, ini kami sarankan untuk ambil kelas yang berbayar ya. Jadi nanti untuk levelnya kita akan ujiankan dulu atau placement testkan dulu kamu sampai di level terakhir berapa gitu. Jadi kalau memang ingin masuk ke kelas beasiswa, ya itu tadi kita akan mulai dari basic sama sekali. Jadi kalau yang sudah pernah, saya sarankan ambil yang program kelas berbayar, seperti itu. Nanti bisa japri ke saya ataupun ke Pak Isak untuk menanyakan berapa biaya untuk yang kelas berbayarnya. Jadi dilihat dari tingkat level kalian masing-masing. Seperti itu Pak Isak. Oke Sensei, terus juga kira-kira sih apa sih manfaatnya kita belajar bahasa Jepang nih Sensei pastinya. Banyak teman-teman semua yang mungkin belum tahu apa manfaatnya, apakah untuk studi atau untuk yang lainnya dan sebagainya, mungkin Sensei bisa ya jelaskan. Sebenarnya untuk bahasa Jepang ataupun bahasa-bahasa asing lainnya, ini manfaatnya banyak sekali ya. Jadi kalian tidak hanya mempunyai satu bahasa saja seperti bahasa Inggris, tapi untuk zaman sekarang harus bisa mempunyai minimal dua bahasa asing, seperti itu. Bahasa Jepang ini ya kita ajarkan dari dasar, manfaatnya adalah nanti kalian bisa untuk kuliah ke Jepang, kemudian kalian bisa bekerja di perusahaan asing atau khususnya Jepang, kalian bisa menjadi penerjemah ataupun kalian bisa menjadi guru, seperti itu. Ya, itu Pak Isak. Ya, mohon maaf tadi saya mute. Ya, jadi banyak sekali nih buat teman-teman semua, syarat utama kuliah di Jepang ternyata harus menguasai bahasa Jepang dengan level setidaknya N2 bahkan sampai dengan N1. Jadi buat teman-teman semua, pentingnya sebenarnya belajar bahasa Jepang ini pertama adalah untuk kalian kuliah di negara Jepang ya, pastinya itu yang kalian juga harus persiapkan sejak awal, sejak dini, ada yang mungkin kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, kalian manfaatkan sebaik mungkin agar tujuannya adalah kalian bisa menguasai bahasa Jepang itu dengan baik. Nah, selanjutnya juga Sensei mungkin mungkin bisa dong sharing pengalaman. Sensei kan pernah juga ke Jepang nih, gimana sih suasana di Jepang seperti itu yang pernah Sensei pernah datang ke sana, dan kalau boleh tahu kotanya di kota mana seperti itu, dan Jepang kotanya seperti apa sih, Sensei mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Oke, saya pernah ke Jepang itu dalam acara studi tour ya untuk mahasiswa. Kebetulan saya ini adalah lulusan S1 Jepang tapi di Indonesia ya. Kemudian kita studi tour selama 2 minggu, kita datang ke 5 kota besar Jepang yaitu Tokyo, Osaka, Nagoya, Nara, dan Kyoto ya. Nah, di sini kita tinggal tidak hanya di hotel saja, tapi kita juga pernah merasakan homestay-nya di rumah orang Jepang, seperti itu. Nah, untuk orang Jepang sendiri, mereka sangat welcome dan sangat ramah kepada kita. Ya, mereka memberikan atau mengajarkan kita bahasa Jepang, dan kemudian tari-tarian Jepang, dan adat istiadatnya orang Jepang ya, seperti apa. Jadi kalau kalian ingin kuliah ke Jepang ataupun ingin bekerja di perusahaan Jepang ataupun magang di Jepang nanti, nah ini kita ada program workshopnya juga di Euro Management, seperti itu. Jadi tidak usah ragu-ragu kalian untuk pembelajaran bahasa Jepangnya ini, seperti itu Pak Isak. Oke, jadi
hal itu yang sebenarnya pengalaman Sensei Feni yang sudah pengalaman di Jepang. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya enak banget loh di Jepang itu benar-benar nyaman, suasananya kondusif buat belajar ya. Pastinya teman-teman semua saya berharap adalah pemikiran kalian adalah untuk studi terlebih dahulu ke sana. Once nantinya yeah. kalian mungkin belum ada kesempatan untuk studi, kalian juga bisa ada peluang kerja nanti di sana, ya ataupun pastinya juga ya, secara tidak langsung ya setidaknya kalian bisa study tour nantinya dengan menggunakan bahasa Jepang kalian yang kalian punya saat ini seperti itu. Jadi itu salah satu yang memang nanti kalian bisa dapatkan ya pastinya. Nah, buat teman-teman semua, intinya adalah kalau untuk di negara Jepang ini sendiri, pertama adalah negara maju dan kaya di Asia ya kita ketahui. Lalu terdapat juga 300 universitas terbaik dan ternama juga di sana. Ada 2000 program bidang pilihan bidang studi. Lalu ada biaya hidup yang relatif lebih terjangkau sampai dengan ada peluang bekerja sambil kuliah. Nah, mungkin Bu Feni mungkin atau Sensei Feni bisa menjelaskan kira-kira biaya hidup di Jepang itu apa saja sih biasa yang akan dibutuhkan oleh mahasiswa di sana dan kira-kira berapa ya biaya hidup untuk di Jepang itu sendiri? Ya, untuk di Jepang sendiri ini karena negaranya negara maju ya, emang biaya hidupnya cukup tinggi. Per bulannya itu bisa sampai 50 juta ya kalau dirupiahkan seperti itu. Karena untuk tempat tinggal dan berapa? Sebulan? Sebulan itu kalau dilihat yen sekarang atau tergantung ini Pak Ishak, tempat tinggal juga. Ini tempat tinggal tentukan. Pertama karena di Tokyo itu kota besar ya, ataupun kalau dia tinggalnya di Nara mungkin bisa deposit lebih down ya, lebih rendah lagi gitu. Karena kalau di Tokyo itu biaya hidupnya memang sangat tinggi, tapi kalau misalnya di daerah pedesaan, di Nara ataupun pertengahan kayak Nagoya itu pasti setiap prefecture itu pasti berbeda. Seperti itu Pak Isa, karena ini menyangkut tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari. Jadi tergantung tempat tinggalnya juga Pak Isa. Oke. Jadi tergantung ya, tergantung dari kota dan tempat tinggal kamu. Karena di sana memang kalau di Tokyo memang agak lebih mahal pastinya. Karena di pusat kota dan sebagainya dan biaya tempat tinggalnya juga tinggi. Jadi pastinya mempengaruhi biaya hidup kamu. Kalau seandainya nanti di kota-kota kecil tadi di daerah Nara ya mungkin di Kyoto mungkin nggak terlalu besar gitu kan itu ya itu juga akan lebih biaya hidupnya mungkin ya standar ya berkisar antara mungkin 5 sampai 10 jutaan per bulan seperti itu. Tapi kalau di Tokyo mungkin udah di atas dari 10 jutaan per bulan seperti itu. Nah buat teman-teman semua, selain juga kita ketahui juga untuk yang di Jepangnya nih pastinya buat teman-teman semua ada universitasnya juga bervariatif di sana. Ada University Tokyo, lalu Kyoto University, Osaka University, Tsinghua University, ada beberapa, itu untuk yang di Jepang ya, kalau untuk di China beda lagi. Jadi buat teman-teman semua banyak sekali sebenarnya universitas yang ada di Tokyo, tapi syaratnya untuk masuk universitas tadi level bahasa kamu harus sampai dengan level N2 atau atau kalau bisa N1 itu kalian bisa dapatkan supaya biar ada kemungkinan kalian juga bisa untuk studi ke negara ataupun universitas di Jepang ya tanpa harus mengikuti program bahasa terlebih dahulu di Jepangnya. Jadi bisa direct. Oleh karena itu kalian optimalkan untuk program pembelajaran bahasa di Euro Management pastinya itu yang kita harapkan buat teman-teman semua. Nah selain juga itu apa sih bidang studi yang nanti kalian bisa ambil? Intinya bidang studi juga cukup banyak sekali bidang studi yang nanti kalian bisa dapatkan di sini. Dan ini alumni Jepang ya, kebetulan di sini ada Marsal dari SMA Negeri 77 Jakarta ya. Bagi teman-teman semua yang dari Jakarta SMA 77, ini ada kakak kelas kalian loh yang sudah ke Jepang. Beliau angkatan kedua dari Euro Management Indonesia. Kuliah pertama mengikuti program bahasa di Nihongo Center Jepang dan ada University of Tokyo ngambil jurusan manajemen. Ya, intinya adalah menurut beliau kuliah di Jepang sangat mengubah hidup saya, perbedaan gaya hidup dan cara berpikir merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik. Nah, pastinya buat teman-teman semua kalau kalian pastinya lulusan luar negeri atau kalian sudah pernah ke Jepang, pastinya model kehidupan kalian akan berubah secara alamiah, secara mandiri. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sebenarnya nanti kalian bisa dapatkan. Nah, untuk bidang studi di sini, intinya kalian bebas untuk milih bidang studi apapun.
ya ada bisnis, medical, engineering, law, mathematics, management, computer science, biology, chemistry, economic, ya, psikologi, arsitektur, dan banyak lagi yang lain. Intinya kalian bebas untuk milih bidang studi apapun jika lo kalian memang jurusan IPA. Kalau sosial hanya bidang studi tertentu yang kalian hanya bisa miliki. Dari segi manfaat studi, intinya adalah dari segi mutu pendidikan yang tinggi sudah pasti, wawasan internasional, karena teman sebangku kalian nanti dari orang-orang Jepang, pastinya itu yang nanti membuat mindset, pola pikir, cara pandang menjadi internasional. Membentuk karakter mandiri, karena jauh dari orang tua, pasti kemandirian itu akan tercipta dengan secara alamiah untuk kalian semua. Akses bekerja di pasar internasional, pastinya Jepang terkenal dengan industrinya, pastinya kalian juga bisa bekerja di industri-industri dari Jepang itu sendiri. Dan kemampuan dua bahasa asing, saya yakin bahasa Inggris kalian sudah oke, tinggal bahasa Jepang yang kalian harus siapkan, yang pastinya ada dua bahasa asing itu yang kalian bisa dapatkan. Nah, dari segi biaya kuliah, kalau kita bandingkan di negara-negara lain juga cukup mahal, ya, termasuk memang kalau untuk di Jepang ini range-nya bervariatif untuk biaya kuliahnya. Kalau untuk yang menggunakan bahasa Jepang, range-nya mungkin berkisar antara kurang lebih, kalau dirupiahkan itu antara ada yang 50 jutaan per tahun sampai dengan ada yang 100 atau bahkan 150 jutaan per tahun untuk kuliah di Jepang. Nah, sebenarnya di Jepang ada program-program beasiswa juga. Mungkin Sensei Feni mungkin bisa jelaskan juga ada program beasiswa apa saja sih biasanya kalau di Jepang biasanya, Sensei? Ya, ada program beasiswa Membuka Gokusho, ada juga program beasiswa dari perusahaan-perusahaan Jepang yang memberikan para pelajar SMA orang Indonesia untuk kuliah ke sana, seperti itu. Oke. Jadi persyaratan dengan beasiswa ini memang agak cukup sulit. Kenapa? Karena harus melewati tes tertulis ataupun wawancara yang mana saingannya juga cukup berat, seperti itu. Memang namanya beasiswa ini semuanya mendapat subsidi dari pemerintah langsung. Cuman saran saya sih kalau misalnya belajar dengan benar sungguh-sungguh, saya yakin kalian bisa mendapatkan program beasiswa S1 Jepang. Terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi buat teman-teman semua, intinya sebenarnya program beasiswa itu ada juga di dalam universitasnya. Once nanti kalian sudah daftar di universitas, biasanya ada potongan-potongan juga biaya kuliah kalian. Jadi sebenarnya itu juga mengurangi nanti biaya kuliah. Misalnya contoh yang harusnya 50 juta, jadi totalnya 30 juta yang kalian harus bayar seperti itu per tahunnya. Atau ada juga yang 100 juta, ternyata kalian hanya bayar 50 jutanya. Biasanya 50%-nya itu half untuk kalian bisa ada potongan seperti diskon dan sebagainya dari pihak universitas. Jikalau memang nilai kalian bagus. Nah, ini untuk bicara pasal biaya hidup tadi yang sudah saya jelaskan, kalau untuk di Jepang sudah include tempat tinggal, makan, kesehatan, biaya transport, telepon, listrik, dan lain-lain. Range-nya berkisar antara 6 sampai dengan 10 jutaan per bulan. Ini asumsinya dengan biaya hidup di dengan kota-kota, mungkin nggak terlalu kota besar ya. Kalau di Tokyo mungkin bisa lebih dari ini. Tapi kalau kota-kota seperti di Kyoto, tadi di Nara, dan daerah-daerah lainnya, itu mungkin range-nya masih berkisar antara ini. Selanjutnya, buat teman-teman semua, peluang kerja itu sama ya, arbaito. Di Jepang kalau tidak salah esensi ya, arbaito ya. Itu ya, teman-teman bisa arbaito kan sebenarnya kalau ada saat nanti di Jepang sambil kuliah. Iya betul, namanya arbaito. Kira-kira itu biasanya gimana ya Sensei ya untuk arbaito di Jepang itu modelnya seperti apa ya? Kalau jenis pekerjaannya itu beragam, bisa di restoran, sebenarnya sama dengan negara-negara lain. Juga sama dengan memakai jam ya, berapa jamnya. Apalagi ini untuk mahasiswa, jadi adik-adik nggak usah khawatir. Kalau di Jepang itu memang biaya hidup sangat tinggi, tapi nanti akan dibantu kalau kalian ikut arubaito seperti ini. Nanti dibantu juga oleh orang Jepangnya untuk mencarikan jenis arubaitonya seperti itu. Oke, terima kasih Sensei untuk informasinya untuk arubaito. Jadi modelnya seperti itu ya buat teman-teman semua. Ada kesempatan buat teman-teman semua untuk arubaito di Jepang. Intinya ada 3 arubaito jenisnya, seperti on job campus, bekerja di dalam universitas, jadi asisten dosen, juga komputer, penjaga kantin kampus. Lalu ada casual job pada waktu musim libur, summer, winter, dan lain-lain, dan magang internship ya di perusahaan, di pabrik industri. Itu yang sebenarnya teman-teman semua bisa dapatkan untuk program arubaito tersebut. Oke, nah selanjutnya ini buat teman-teman semua, syaratnya intinya tamat SMA, rapot kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita harapkan masing-masing nilai mata pelajarannya itu minimal 6.
Nah, selain juga ini adalah bahasa pastinya. Yang tadi Sensei Feni udah sampaikan, bahasa kalian harus sampai dengan level N2 atau N1 kalau untuk masuk studi ke perguruan tinggi di Jepang. Jadi bahasa harus kalian harus persiapkan sejak awal. Nah, di luar dari ini pastinya kalian juga punya keinginan ataupun motivasi yang kuat ya. Ya, tadi sebelum belajar bahasa sebenarnya harus punya motivasi. Kalau kalian punya motivasi, pastinya kalian ingin juga pasti akan ada persiapan untuk studi ke negara Jepangnya. Nah, jadi itu sedikitnya gambaran buat teman-teman semua yang mengikuti program Bahasa Jepang. Secara singkat kita sudah jelaskan tentang apa itu Jepang, ya, programnya seperti apa, dan kebetulan nanti ada Sensei Feni yang nanti akan bantu buat teman-teman semua akan mempersiapkan program kalian untuk pembelajaran Bahasa Jepang di program Beasiswa Indonesia 2030, Sejuta Indonesia di Jantung Dunia, Sejuta Habibie untuk Indonesia. Jadi itu mungkin terima kasih banyak Sensei atas waktunya. Mungkin sedikit closing statement dari Sensei, harapan Sensei seperti apa untuk para penerima program beasiswa ini. Ya, harapan saya adik-adik semua ya yang memang mungkin ada minat untuk kuliah ambil S1-nya ke Jepang, mungkin nanti kita akan bantu jelaskan lebih detail lagi. Ya, intinya adalah bahasa ya. Jadi bahasa ini sangat penting untuk persiapan kuliah luar negerinya, karena di sana itu ada pengantarnya memakai bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Jadi kalian harus sungguh-sungguh untuk belajar bahasanya, di mana kalian harus setiap hari melatih kanji, kosakata, ya vocabulary, dan juga hafalan-hafalan lainnya. Karena Jepang ini cuma satu sih ininya syaratnya, hanya ingat gitu. Harus ingat. Kalau misalnya mungkin lupa, ini mungkin semuanya sudah nggak bisa. Jadi harus adalah intinya mengingat gitu. Jadi harus sering dilatih berbagai macam vocabulary, juga kanji-kanji ya. Jadi kalau misalnya dalam setiap hari itu kalian tidak bisa 5 atau 6, mungkin bisa dikurangin hafalan kanjinya, itu bisa 3 seperti itu setiap hari. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini kebetulan saya juga sebagai pengawas ujian JLPT setahun 2 kali diadakan di Indonesia. Jadi kalau kalian mulai pembelajaran bahasa Jepangnya dari sekarang, nanti bisa mengikuti ujian JLPT-nya itu di bulan Juli tahun depan. Nah, setahun 2 kali ini diadakan di bulan Juli dan Desember ya. Karena kalian baru mulainya Agustus, tidak mungkin bisa cepat untuk mengambil N5. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian mengikuti program beasiswa ini sudah selesai, jadi bisa mengikuti materi selanjutnya dalam kelas berbayar. Seperti itu, Pak Isak. Dan bisa mengikuti ujian JLPT-nya di tahun depan, di awal Juli 2021. Seperti itu, Pak Isak. Oke, baik. Sensei, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Sensei. Tadi ada yang sedikit nanya, mungkin nanti buat teman-teman semua, kalau mau tanyanya, mungkin nanti pada saat di kelas aja, supaya biar lebih detail ya, Sensei ya, seperti itu. Tadi ada tanya sih terakhir, nggak apa-apa, saya mau bertanya juga sama Sensei sebelum nanti ditutup. Itu untuk nilainya, ada yang mendapat informasi dari Max, kalau nggak salah, itu harus minimal 80, benar nggak ya, Sensei? Nilai apa yang maksud dari 80 itu? Untuk nilai, sebenarnya nggak ada ya, tapi memang ini harus kita butuh sertifikat saja untuk lulus N5, N4 seperti itu untuk persiapan kuliah luar negeri ya. Nah, nanti di sana akan mengikuti lembaga bahasa lagi ya, program lanjutan, kursus bahasa lanjutan selama 1 tahun atau 1,5 tahun seperti itu, Pak Isak. Oke, baik. Jadi tidak ada nilai. Jadi dibutuhkan hanya sertifikat. Once dia sudah lulus sertifikat, ada bacaan keterangan lulus ya, sertifikat N1, N2. Seperti itu ya, Sensei. Iya. Tapi itu terbagi 3. Jadi ada grammar, kemudian ada kanji, ya, ada listening juga. Oke. Dalam sertifikat itu terbagi nilainya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Sensei Feni atas waktunya dan kesempatannya bisa berbagi sharing dengan para penerima beasiswa bahasa Jepang yang mudah-mudahan nanti dalam beberapa
ke depan, hari ke depan nanti bisa kita mulai untuk programnya, dan mungkin nanti Sensei bisa langsung mendetailkan program bahasanya melalui grup-grup yang memang sudah kami informasikan ataupun kami sediakan. Ya, buat teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan informasi ini kalian bisa mendapatkan lebih detail tentang program kami apa, dan pastinya kalian juga harus mengetahui juga terlebih dahulu tentang apa itu Euro Management Indonesia. Jadi itu dari kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Kita harapkan bagi yang teman-teman yang lain yang belum mungkin hadir join di Zoom meeting kita di sore kali ini untuk informasi tentang program beasiswa bahasa Jepang, kalian bisa menonton di YouTube streaming kami yang sudah kami insya Allah nanti selesai ini kami upload langsung ke YouTube. Nanti kalian bisa informasikan ataupun kalian bisa mengetahui di YouTube yang nanti akan kami share ke masing-masing grup. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Ya, salam sehat untuk kita semua, jaga kesehatan kalian sebaik mungkin, karena di kondisi pandemik ini pastinya dibutuhkan ekstra yang lebih untuk kalian dalam segi kesehatan, itu yang terutama. Yang kedua, mungkin salam buat orang tua kalian, ini salah satu bagian part dari program-program beasiswa yang nanti akan kita laksanakan. Mungkin itu, terima kasih banyak buat teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.